Hai guys, assalamualaikum. It's me Suji again. Gimana puasanya? Nggak terasa ya, kita sekarang sudah berada di separuh Ramadan loh. Semoga kita tetap diberikan kekuatan, semangat untuk terus beribadah, menjalankan puasa sampai akhir Ramadan nanti, insya Allah. Oke, buat teman-teman Suji ataupun anak-anak murid Suji yang sudah ngikutin tafsir Al-Fatihah ayat 1 dan 2 kemarin, alhamdulillah, semoga kita tetap bisa belajar terus ya, belajar bareng, mengajar dan mengkaji bareng. Semoga kita mendapatkan manfaat dan bisa sharing ke siapapun yang belum tahu. Semoga bisa menjadi amal jariah buat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, Miss, langsung aja kupas dua ayat sekaligus untuk kali ini, yaitu ayat ke-3 dan ke-4 dari Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sebenarnya untuk dua nama Allah ini Miss sudah kupas di video yang pertama. Cuman di sini Miss hanya tambahkan sedikit kalau nama Allah Ta'ala yang Ar-Rahim ini, Allah juga menggunakan nama Allah ini untuk bagian tubuh dari seorang ibu, tempat janin tumbuh, yang bahasa Indonesianya kita juga menggunakan kata yang sama, yaitu rahim. Di sini Allah memberikan sedikit analogi lah ya buat kita, bahwa kasih sayang Allah itu tidak ada habis-habisnya, seperti kasih sayang seorang ibu. Walaupun memang kasih sayang Allah itu tidak ada bandingannya, because Allah is extremely loving gitu. Tapi di sini Allah memberitahukan kita kata rahim ini gitu, ibarat rahim seorang ibu, ibu yang mengandung janinnya selama 9 bulan, walaupun janin ini memberikan kepayahan, semakin tumbuh, semakin besar, semakin berat, tapi kasih sayang seorang ibu yang mengandungnya itu tidak pernah pudar gitu, malah bertambah. Dan bahkan waktu melahirkan bayi ini pun dengan susah payah, dengan segenap jiwa raga, dengan penuh kesakitan, tapi seorang ibu nggak akan langsung marah dengan bayinya kan, tapi malah kasih sayangnya bertambah gitu. Sampai besar pun seorang ibu tuh nggak pernah putus kasih sayangnya. Dan jadi mungkin disinilah Allah memberikan sedikit gambaran bahwa bagaimana besarnya kasih sayang Allah itu, dan itu hanya sebagian kecil gitu, karena seperti yang kita tahu Allah lah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Oke, Miss, lanjut ayat ke-4, Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Nah, di sini penting sekali Allah mengingatkan hari pembalasan, karena hari pembalasan itu memang ada. Di zaman Nabi Musa dulu, Bani Israel juga menerima kitab Taurat, dan disebutkan juga bahwa hari kiamat itu ada. Semua perbuatan kita di dunia itu pasti dibalas di akhirat nanti. Cuman mereka ini amat keras kepala dan menyangkalnya. Nah, disinilah pentingnya Al-Quran meluruskan dan mengingatkan kembali, tidak hanya kepada umat muslim, tapi kepada seluruh umat manusia. Malik Yaumiddin, Allah menguasai hari pembalasan. Kita sebagai umat muslim, kan kita punya rukun iman, dan salah satunya yaitu beriman kepada hari kiamat. Jadi kita harus yakin bahwa segala perbuatan kita di dunia, yang baik, yang jahat, itu pasti dibalas sama Allah di hari kiamat nanti, di hari pembalasan nanti. Kalau kamu percaya bahwa hari kiamat itu ada dan kamu mengimani hari kiamat itu ada, pasti ini akan mengubah pola pikir kamu dan attitude kamu sehari-hari. Dengan contoh-contoh yang kecil aja, misalnya ini sering terjadi di kelas waktu Miss Suji ngajar, pena teman hilang misalnya. Kamu sebagai hamba yang mempercayai hari kiamat itu ada, kamu pasti akan berpikir dua kali untuk mencuri pena teman kamu. Kamu masih bisa bilang, ala Miss, harganya cuma 2.000 aja gitu. Kalau harganya cuma 2.000, kenapa harus nyuri? Kenapa nggak beli aja sendiri? Jadi jangan mengira harga 2.000 itu nggak dibalas sama Allah gitu loh. Karena kamu sudah terbiasa melakukan hal tidak jujur di waktu kamu sekolah, dan jadi terbawalah sampai ke besar, kamu melakukan korupsi misalnya, dan kamu nggak merasa bersalah gitu. Padahal sebagai umat yang percaya bahwa hari kiamat itu ada, perbuatan kita yang baik maupun yang jahat itu pasti dibalas, kamu pasti akan berpikir dua kali untuk melakukan hal itu. Jadi semoga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang seperti itu ya.
Mungkin juga kalian pernah baca di media sosial ataupun di menonton di TV gitu berita-berita yang mungkin kurang mengenakkan menurut kamu. Misalnya ada pejabat-pejabat yang korupsi gitu. Kok tidak dihukum ya? Ataupun oh mereka dihukum kok cuman 1-2 tahun sih, kok enak banget hidupnya gitu. Tapi disinilah Allah mengingatkan pada kita, Allah menguasai hari pembalasan. Semua hal itu tidak luput dari Allah gitu. Jadi Allah pasti akan mengadili setiap perbuatan itu di akhirat nanti. Oke guys, bisu lagi sekali lagi pelajaran yang bisa kita petik dari dua ayat ini, yaitu ayat ketiga Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi bisa sudah sebutkan dan mis tambahkan, yaitu Ar-Rahim juga Allah menggunakan nama Allah ini untuk bagian dari tubuh seorang ibu, empat janin tubuh yaitu rahim. Dan ayat yang keempat Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Dengan adanya ayat ini semoga mengubah mindset kita, mengubah perilaku kita sehari-hari sebagai makhluk Allah yang percaya bahwa hari pembalasan itu ada. Kita harus berbuat lebih baik lagi, kita harus lebih jujur dalam perilaku kita sehari-hari. Bayangkan kalau misalnya seseorang itu tidak percaya bahwa hari kiamat itu ada, orang tersebut akan melakukan sesuka hati di dunia ini, mau dia membunuh orang, mau menyiksa orang, mau mengambil hak orang gitu, tanpa dipercaya bahwa semua itu akan dibalas gitu. Jadi hancurlah dunia ini. Jadi ibaratnya tidak ada orang baik di dunia ini. Semoga ini bisa mengubah mindset kita. Sekali lagi semoga ini juga bisa mengubah akhlak kita untuk menjadi muslim, muslimah yang lebih baik. Dan semoga kita juga makin sayang sama Allah. Oke guys, itulah sedikit pembahasan dari Miss Suji tentang surat Al-Fatihah ayat ketiga dan keempat. Insya Allah di sesi berikutnya Miss akan bahas ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selamat melanjutkan puasa dan semoga kita tetap diberikan kemudahan oleh Allah untuk istiqomah dan berbuat baik ya. Oke, see you soon. Assalamualaikum. Bye.